Assalamualaikum, geng. Kita bertemu lagi dalam video pada kali ini. So, di hadapan kita ini adalah sebuah motor baru yang baru dilancarkan oleh Yamaha Hong Leong Malaysia, iaitu Yamaha BJ1. So, motor ni adalah sebuah moped crossover, sebuah motosikal yang basic, didatangkan dengan enjin yang berkapasiti 114cc yang mampu menghasilkan 8.88 horsepower pada RPM 7000 dan juga 9.5 Nm of torque pada RPM 5500. Motosikal ni dia menggunakan 4-speed semi automatic transmission. Very basic, tak ada clutch, hanya brake tangan dan juga brake hadapan dia menggunakan disc brake, dan brake belakang dia menggunakan brake drum. Dan dari segi size dia, motosikal ni dia mempunyai berat sekitar dalam 107 kg, dengan tangki dia hanya sekitar 5.1 liter, dan juga seat height 795 mm, dan ground clearance dia sebenarnya agak luas lah, dia sekitar dalam 190 mm. So yang ni dia datangkan dengan dua warna, ni warna yang warna cream ni dan juga warna hijau kat sini. Dan meter dia, kalau korang boleh tengok kat sini, ini meter analog. Lepas tu ada gear indicator dan juga neutral gear, dan kat sini adalah fuel gauge kat sini. Dan very basic, ini memang very basic, kunci tak tinggi mana, dan dia datangkan dengan dua seat, seat satu dan split seat lah. Sebab alasan dia, sebab split seat ni kita boleh buang, buka dan gantikan dengan yang macam ni, ataupun kita boleh gantikan dengan benda lain lah. Dan tapi kalau korang tengok kat belakang ni, ini dua yang basic tau. Tapi kat sini pun ada lagi, yang ni cafe racer, yang ni dia buat lebih kepada adventure, yang ini dia buat lebih kepada malam punya style, dan yang ni dia buat lebih kepada macam untuk fancy-fancy lah. Yang ni color, enjoy apa semua. But apa yang bagus ni berkenaan dengan motor ni, dia open untuk indefinite punya korang punya creativity untuk modify motosikal ni tau. Itu yang aku rasa sangat menarik berkenaan dengan motosikal yang crossover yang macam ni lah. Okay, contoh kita tengok yang macam kat sini ya. Dia just tukar kat sini fender depan, dia tukar lampu kat depan ni, meter. Lepas tu kat belakang yang lain, yang ni dia potong, dia tak potong, dia biar sama, tapi fender belakang ni dia buang. Dan dia tukar KYB punya dual shock kat belakang ni, dah settle, tukar colour, dah ngam. Dan yang ni, yang ni lebih adventure, nak jalan jauh pun boleh, sebab dia ada sertakan sekali dengan tempat letak ni, rack dekat belakang ni. Kita boleh letak bag barang lagi kat belakang ni untuk GB. Dan apa lagi, dia tambah fender kat atas ni, bagi tinggi. Lampu tambah grill, bagi dark smoke. Dia tukar kat sini lampu LED. Motorwolf punya hand cover, dah ngam sekarang. Yang ini adventure, yang ni tak silap aku ada package. Kalau korang nak, nanti aku akan beritahu korang lah. Dia siap ada foot protection, dia ada hand protection, tempat rack kat belakang depan ni, dan lampu dia mat. Nampak? Dia punya custom dia lain macam mat kat sini. Dan yang ni cafe racer lah, dia buat style cafe racer kat sini. Ni abaikan lah, ini tak ada pun tak apa. Tapi korang tengok lah, dia tukar handlebar, lepas tu dia tukar RCB punya, Racing Boy punya apa, master pump, termasuk dengan radial ni. Dan ni dipakai Domino punya grip. Nah, ni end bar. Dan yang bestnya kat sini, dia ada tukar juga rim disc kat sini. Singapore caliper ni yang original, dia just tukar master pump sahaja. Yang kat belakang ni dia tukar
steel braided. Kat sini ada steel braided, tapi kat sini tukar disc kat depan dengan two port caliper kat belakang. Yang mana yang original dia sebenarnya dia pakai brake drum saja. Bah, memang nice weh, memang nice. Dan motosikal ni dilancarkan pada harga RM6,998. Lepas tu untuk hari ni kan, untuk hari ni ataupun untuk masa depan lah, untuk 500 pembeli pertama dia ada promotion lah, dia panggil pack kembara GV, yang mana korang tambah RM1,200, korang dapat duffel bag, side bag, handle bag, bracket for side bag dan juga duffel bag punya rack. Dan lagi satu korang boleh tambah, yang tak salah aku yang inilah kot, yang ini ekspedisi tulen, dia ada front carrier, front carrier, lepas tu dia ada subframe, lepas tu dia ada leg shield, handguard, handguard cover, ni dalam RM1,800. Ngam tak? Ngam tak ngam? So boleh lah bagi aku pada harga RM7,000 termasuk dengan harga hotel dan insurans semua, memang ngam sangat lah. CC dia pun tak besar, tapi korang boleh guna untuk bandar, korang boleh guna untuk dalam off-road dan juga any purpose, nak pergi surau, apa-apa saja. Tapi yang bestnya aku suka pasal motor ni sebab design dia ni endless punya untuk korang modify. Aku rasa bukan setakat 4 ni saja, lebih lagi orang korang boleh buat kalau korang creative enough untuk berimajinasi. So okey geng, itu sajalah geng, Yamaha PG1 yang sangat famous di Thailand, sangat famous di Vietnam dan kini sudah dimasukkan di Malaysia. Kita jumpa dalam video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum.